Ratusan kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan mengikuti kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi di ruang gelatik utama kantor wali kota administrasi Jakarta Selatan Selasa 25 Juni 2024. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan Esi Feransi Munjirin mengatakan, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka penguatan program gerakan keluarga sehat, tanggap, dan tangguh bencana bagi para kader PKK.